Rekaman CCTV ini diambil dari seberang jalan tempat kejadian. Ada seorang pria yang baru saja mengeluarkan mobil dari garasi. Setelah keluar, ia langsung menempatkan mobilnya di pinggir jalan raya tidak jauh dari tempatnya. Kemudian pria ini turun sebentar untuk menutup kembali pintu garasi. Namun aktivitas ini sepertinya sudah berulang dan rutin ia lakukan. Sehingga terlihat korban sudah diintai oleh pelaku sejak lama. Dari rekaman video terlihat ada mobil putih yang berhenti di depannya. Kemudian satu orang berbaju hitam menggunakan topi turun dari mobil dan langsung menuju mobil korban. Melihat korban sedang menutup pintu garasi, pelaku langsung masuk ke dalam mobil yang posisinya masih hidup dan siap jalan. Kemudian dengan cepat pelaku membawa mobil tersebut yang beberapa detik kemudian baru disadari oleh korban. Video ini menjadi hal yang penting untuk dibagikan kepada teman-teman, keluarga, dan Anda sendiri. Baik untuk jenis kendaraan roda 4 maupun roda 2. Meskipun dekat dan kita anggap cuma sebentar, bisa saja hanya beberapa detik kemudian kita bisa kehilangan kendaraan.